Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Lahad Datu, warga Sabah, warga Malaysia and world. Pagi ini, hari ini, hari yang ke-7 restriction, movement restriction, kawalan pergerakan. Jalan raya pada masa ini jam 9 pagi, jalan raya memang sangat lengang, di luar kebiasaan. Sebab waktu-waktu begini jalan yang macam ni memang biasanya memang jam. Saya dah beberapa hari, bukan beberapa hari, berhari-hari tak keluar rumah. Memang duduk berkurung di rumah, mematuhi arahan supaya menghadkan pergerakan. Kalau tak ada kepentingan, memang saya tak akan keluar. Hari ni baru saya tengok dunia luar, rasanya macam ni lah gayanya kalau orang baru keluar penjara. Barulah kita dapat menikmati dunia yang sebenar. Barulah kita rasa yang biru awan ni. Eh, diorang ni bisnes. Oh, ni bawa ikan. Naik apa? Naik pirate. Naik sea pirate. Barulah kita menikmati betapa nikmatnya bebas di luar. Okay, lengang. Kereta pun ada sebiji. Okay, you green. Memang sangat kurang kereta kenderaan. Untuk mereka yang ada keperluan untuk keluar, pihak berkuasa telah menetapkan hanya ketua keluarga sahaja yang boleh keluar untuk keperluan, sama ada untuk bekalan makanan ataupun keperluan-keperluan yang lain. Dan juga pakai face mask lah untuk keselamatan. Saya pakai face mask walaupun naik motor, pakai full face. Dan keperluan saya hari ini ialah saya nak ke bank untuk bank in, nak beli face mask online sebab face mask dah sangat kurang, hampir habis. Jadi saya terpaksa keluar nak ke bank untuk bank in. Memang satu keperluan, kalau tak memang tak keluar. Cuma itulah yang heran, walaupun dah ada arahan keluar, movement restriction, masih ramai lagi yang berdegil, masih lagi ramai yang keluar berkumpul, minum-minum, lepak-lepak, kupi-kupi di luar. Heran lah. Macam kita, yalah, bukan kita lah, macam dia orang ni underestimate sangat virus ni. Dalam media sosial ada saya tengok masih lagi main bola tampar beramai-ramai dengan penonton. Saya tengok polis datang bakar dia punya net, bakar dia punya bola tampar, bola dia. Ah, baru tahu dia nak berkeras je sikit baru orang faham. Kalau lembut-lembut, jangan keluar, tak ada keperluan, tolonglah duduk di rumah, memang susah orang mau faham. Sampaikan dalam keadaan begini pun masih lagi yang mabuk-mabuk di luar, menyusahkan pihak berkuasa. This is not okay. Itulah mentaliti lah. Okay, penutupan taman awam sementara. Untuk kes hari ini, Lahad Datu mencatat tempat kedua di Sabah sebanyak 36 kes. Dan tempat tertinggi untuk semalam, data untuk hari ini belum keluar lagi, pagi ini, untuk semalam tempat tertinggi untuk di Sabah ialah Tawau, 48 kes, melepasi zon merah
kalau tak silap saya, zon merah ialah 40 kes. Tak lama Ladah tu pun akan sampai tahap zon merah. Kedai semua tutup, Linso, restoran-restoran tutup. Kalau ada kedai makan buka pun memang untuk take away lah, bukan untuk duduk-duduk bersembang-sembang. Oh, memang lengang. Syukurlah ramai yang dah nampak benda ni sebagai satu keperluan yang mendesak, supaya orang ramai tidak berkumpul. Sebab wabak ni kalau dah berjangkit, yalah sekarang kita berkurung ni selama 2 minggu. Logiknya virus corona ni dia akan mati dengan sendirinya dalam jangka masa 14 hari. Cumanya 14 hari kalau betul-betul orang berkurung di rumah dan tak menyebarkan virus. Kalau dalam masa 14 hari, katakan hari yang ke-10 atau ke-11, ada jangkitan baru, maknanya virus itu masih lagi boleh merebak dalam masa 14 hari yang akan datang. Itulah logiknya, duduk di rumah dan jangan berkumpul berjumpa dengan orang, supaya virus itu mati dengan sendirinya. Kerana buat masa ini tidak ada lagi ubat yang boleh menyembuhkan penyakit ini. Itu saja usaha untuk menghapuskan virus ini dengan cara dia mati sendiri di dalam badan, di dalam perumah. Jadi kalau masih lagi orang berkumpul, berjumpa, bersentuhan, virus ini akan merebak. Dia akan dapat perumah baru dan dia akan aktif selama 14 hari berikutnya. Jadi sama-samalah kita membantu kerajaan dengan duduk di rumah. Kesian pihak berkuasa, pihak hospital, doktor, nurse semua. Dia orang bekerja bertungkus lumus untuk membantu pesakit-pesakit ataupun mereka yang telah dijangkiti dengan coronavirus ni. Coronavirus ini dikenali juga sebagai COVID-19. Kenapa corona? Kenapa COVID-19? Okey, COVID-19 diambil sempena daripada nama corona itulah. COVID, CO, CO. CO itu ialah corona. VIV, virus. COVID, virus. Dan D itu ialah disease, penyakit. Coronavirus disease. Sebab itu dipanggil COVID. 19 bersempena dengan tahun di mana virus itu mula dijumpai, iaitu pada tahun 2019 di China, di Wuhan. Sebab itulah dinamakan COVID-19. Sampai hari ini belum ada lagi vaksin untuk menghapuskan virus ini. Satu dunia bertungkus lumus untuk cari vaksin ataupun ubat untuk menangani masalah COVID-19 ni. Cuma itulah, macam-macam idea Malaysia ni keluar, mengalahkan saintis-saintis yang hebat-hebat. Ketumlah boleh menyembuhkan corona. Allahuakbar. Macam-macam petua lah. Apapun petua, kalaupun betul, jangan sampai kita terpesong akidah lah. Ada yang pakai apa, satu pakai benda-benda yang pelik-pelik tu, tak payahlah. Allah yang mencipta virus ini, Allah juga yang akan menyembuhkan. Cuma kita bersabar, ada hikmah di sebaliknya. Mungkin sebelum ni kita kurang berada di rumah,
kurang dengan anak-anak dan bini. Mungkin sebelum ini kita kurang menitik beratkan kebersihan dan macam-macam lagi lah. Itulah kita tengok balik lah. Kerajaan sangat membantu rakyat pada masa sekarang. Salah satu daripada metod yang digunakan oleh kerajaan, sekarang siapa yang ada simpanan KWSP boleh keluarkan sebanyak maksimum RM500 sebulan. Okey, kita akan ke bank. Restoran pun tutup. Kita nak bank in. Alhamdulillah, dah bank in tadi. Di bank pun orang-orang yang berada di bank pun sangat alert nampaknya. Duduk berbaris jauh daripada pelanggan di hadapan. Jarakkan 1 meter. Pakai face mask. Ada yang pakai sanitizer. Tak sentuh pintu dengan jari, tolak dengan badan. Semuanya memang ada kesedaran lah. Memang agak membantu lah. Jalan pun lengang, kereta pun memang tak banyak. Inilah yang kita harapkan. Saya tak ke mana. Selesai ni mana balik lah. Tak ada nak pergi mana lah. Lengang, tak ada orang bermain-main di luar. Budak-budak pun semua duduk di rumah. Baguslah.
tak hidup ni. Kena hati-hati. Saja buat U-turn pusing nak round. Minggu duk berkurung. Macam perawan dah duk rumah. Putih melepak. Hati-hati, traffic light tak berfungsi, timbang rasa. هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.